Tim pelatih Persib memberikan program latihan mandiri kepada para pemainnya. Program latihan diberikan sebelum mereka kembali berlatih bersama pada 10 Januari 2024 mendatang. Pada Kamis, program latihan mandiri sudah memasuki hari kelima dari 10 hari menjelang sesi latihan bersama dimulai. Bek Persib, Alberto Rodriguez mengaku, bisa menjalankan program latihan mandiri dari tim pelatih dengan baik. Bahkan bek asal Spanyol itu mengaku bersemangat menjalani supaya bisa tetap bugar ketika kembali berlatih. Latihan mandiri telah berjalan dengan baik hingga dapat dilaksanakan dengan bagus dan penuh semangat, katanya. Alberto menjalani latihan di kampung halamannya di Spanyol. Pemain bernomor punggung 22 ini dijadwalkan akan kembali ke Bandung pada 8 Januari 2024 mendatang. "Rencana aku kembali tanggal 8 Januari," ucapnya.